Halo Sobat Bulang, berjumpa kembali bersama si Bulang. Hari ini Rabu 24 Januari 2024, kami menginformasikan bahwa macet di Jalan Lintas Timur Desa Kemang, Kecamatan Pangangkuras, Kabupaten Pelalawan sudah sangat jauh sekali, bahkan capai 15 km ya Sobat Bulang ya. Dan macet ini sudah sampai di Desa Palas, Kecamatan Pangangkuras, Kabupaten Pelalawan, dan macetnya sangat panjang sekali. Sobat Bulang bisa melihat antrian panjang di sepanjang jalan, bisa dikatakan sudah sangat jauh sekali Sobat Bulang gitu, karena makin hari sepertinya jalan ini tidak kondusif lagi ya. Oleh karena itu saat ini Bulang ingin meliput sepanjang perjalanan ini sampai ke lokasi banjir ya, gitu. Jadi kalau Sobat Bulang ingin melintas melalui jalan ini agar tetap berhati-hati dan usahakan tidak mendahului orang yang di depan. Kami juga lewat agak kesulitan ya Sobat Bulang ya, jadi harus nyelip-nyelip karena mobil dari depan juga ada yang lewat. Inilah kondisi Jalan Lintas Timur saat ini Sobat Bulang, agak kurang kondusif ya. Jadi kalau Sobat Bulang ini lewat, agak tetap berhati-hati. Bisa melihat banyak sekali mobil di baik di sebelah kanan maupun sebelah kiri, dan bahkan mobil yang di depan itu sampai tidak bisa lewat ya Sobat Bulang ya. Inilah antrian, dan para sopir juga sudah banyak yang
ke tengah. Menyamping lagi. Negosiasi ya? Lagi negosiasi mereka. Iya. Udah lewat lah. Ada tentara di situ. Sebab pulang hujan sudah mulai turun dan informasi saat ini banjir juga sudah naik sekitar 4 cm dan semoga tidak lagi naik ya sebab pulang ya, karena kemarin di sekitar Kemang ini hujan deras yang mengakibatkan air kembali meluap dan ada kenaikan sekitar 5 cm dan saat ini juga cuaca sedang gerimis. Dari apa? Dari yang jemput dari Kualo? Nanti ambulan Farina. Ada yang bisa dihubungi? Ada. Daripada kayak gini nanti makin kasihan juga sopir ambulan itu kan? Iyalah. Lebih baik sopir pompong itu nungguin dia Kualo sana. Karena kontrol bentarnya kan? Iya.
Sahabat Bulang, saat ini kami sudah sampai di Desa Kemang. Sahabat Bulang bisa melihat antrian panjang mobil yang ingin melewati jalan lintas timur ini. Jalan memang saat ini kurang kondusif, walaupun air sudah mulai surut, tapi karena jalan itu hanya dibuka satu arah saja ya Sahabat Bulang ya, sehingga mobil ini antrinya sangat panjang sekali. Apalagi sudah dinyatakan bahwa roda 4 dan roda 2 sudah boleh lewat, sehingga semua orang berusaha untuk lewat dan bahkan mendahului, saling mendahului. Akibatnya antrian yang begitu panjang seperti saat ini. Ini adalah macet yang paling panjang ya Sahabat Bulang ya, antrian sampai hampir 15 km dan para pengendara ini bahkan sampai berhari-hari menunggu giliran untuk bisa lewat. Sepertinya untuk saat ini kendaraan di sisi kiri sudah diberikan kesempatan untuk lewat. Dan mobil-mobil ini sudah mulai bergerak. Dan sebentar lagi kami sudah sampai di kilometer 83 ya Sahabat Bulang ya, dan ini adalah titik awal untuk bagi orang yang naik kuce atau naik popong. Makanya di sini sebelah kiri kita ini ya. Itu dermaga Kucai atau pompong yang ingin melintas lewat sungai menuju Pangkalan Kerinci. Kalau minggu lalu di tempat ini masih banjir ya Sahabat Bulangnya, namun saat ini karena air sudah mulai surut, di tempat ini sudah kering. Nah, inilah salah satu contoh membuat jadi macet karena mobil ini ingin mendahului mobil yang di depannya. Padahal dia sudah hampir mau sampai di titik banjir ya. Jadi saya rasa tidak perlu lagi mendahului yang di depan karena memang dekat. Ini sudah seperti ular ini. Om. Buat anak. Terima kasih. Aman. Lanjut. Ya,
Baik, sahabat pulang, saat ini sebentar lagi kami akan sudah sampai di titik banjir di kilometer 83. Sahabat pulang sudah melihat antrian yang begitu panjang ya, bahkan capai 15 km lintas desa, bahkan sampai di desa Palas ya sahabat pulang ya. Dan kita berharap semoga permasalahan ini akan segera berakhir dan lalu lintas ini akan segera bisa dilewati dengan baik. Terima kasih sudah mengikuti dan menonton video kami, walaupun video kami agak kurang bagus ya sahabat pulang ya, karena tadi kami bawa motornya sangat kencang sekali karena untuk supaya kami juga bisa cepat sampai di tujuan. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti kami. Tetap stay di channel YouTube kami. Kami akan selalu memberikan kabar terbaru terkait informasi banjir di Jalan Lintas Timur ini. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dadah, sahabat pulang.